Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wabil awliya ijud lana bil ijabah ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basyirati wasam'i wa muklat wa tulhimuni rusdi wa tarzukuni ilmal yakin tuwaffiqni lil husnil ibadah bi asma'ikal husna tazudu bi taubati nasuhin takfiru lizunubi wa zallati. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas kiat-kiat tidak dipoligami. Tak tekankan lagi kiat-kiat tak dipoligami. Kenapa? Karena rentannya hubungan suami istri itu yang namanya poligami. Bagaimana? Kan Islam mensunahkan untuk empat. Tapi jangan lupa ada empat wanita yang tidak dipoligami. Yang pertama, Siti Khadijah tidak dipoligami, masuk surga. Siti Fatimah tidak dipoligami, masuk surga. Istrinya Fir'aun tidak dipoligami, masuk surga. Satu lagi, ibunya Nabi Isa tidak dipoligami karena juga tidak menikah, masuk surga. Jadi ada empat wanita yang pertama masuk surga tanpa dipoligami. Jadi saya tekankan kepada para suami untuk tidak mempoligami kalau istrinya bisa melayaninya dengan baik. Kalau istrinya bisa dibilangin, kalau istrinya semuanya apapun yang kita minta diberikan kepada istri, maka hindari untuk kata poligami. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyentuh arena itu, maka ketenangan tidak akan ada kalau dasarnya bukan dengan iman dan takwa. Kiat-kiat istri biar tidak dipoligami. Satu, kalau suaminya baru pulang kerja, layanin dengan baik. Maksudnya apa? Ketika suaminya datang, bukain itu sepatunya, bukain itu kaos kakinya, lap kakinya. Bukan berarti itu istri gak ada martabatnya, gak ada derajatnya, bukan. Tapi itu adalah menggugah seorang suami, gak ada istri kayak istri saya. Nyampe meja makan, kasih makanan yang paling enak, walaupun itu makanan kita pesen dari restoran. Kalau bisa kita ambil nasinya sambil kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan berkahnya selawat, suami saya gak poligami. Kasih. Jangan pengen kita ngelayanin suami kita gak poligami. Jangan, sandarkan juga kepada Allah wa Rasul. Walaupun poligami itu disunahkan, tapi ya Allah kalau bisa suami orang aja yang poligami, suami saya jangan. Begitu bu, doain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina. Ya Allah, dengan keberkahannya selawat, suami saya tidak berpoligami. Nah, dahsyat nih kalau udah pakai yang namanya selawat, semuanya akan terawat. Rumah tangga akan terawat. Makanya biasain selawat, biar suami gak berpoligami. Udah gitu, sampai tempat tidur, kalau bisa mandi, mandiin tuh suami. Anggap itu suami kayak bayi. Sehingga suami bilang, ya Allah, enggak ada istri kayak istri saya. Makanya suami tidak akan berpoligami. Tapi, kalau suaminya pulang ke rumah, istrinya pakainya daster. Makanannya kagak kurang pantas. Terus, di rumah terdengarnya piringnya juga kagak enak. Centrang-centreng, kena kuping juga pengen. Maka suami itu kemungkinan besar akan mencari ketenangan di tempat lain. Berikan ketenangan suami di dalam rumah dengan tenang, maka suami tidak akan pernah kemana-mana. Karena satu hal, prinsip dasar lelaki itu adalah setia. Prinsip dasar lelaki adalah setia. Kenapa? Karena itu yang terjadi kepada kita-kita semua. Dan satu hal lagi, kalau suami tidak mau poligami, dekatkan suami kepada guru. Saya ingat kata guru saya, kalau suami kamu tidak mau poligami, maka dekatkan dia sama gurunya. Sehingga tautkan dia kepada hati gurunya. Dan titipkan suamimu pada gurunya. Kalau memang kita punya guru kiai atau habaib, ya kiai, ya habib, tolong suami saya diarahkan biar makin cinta kepada saya. Itu paling penting. Jangan kalau si suami dekat sama gurunya, dijauhin, jangan. Ketika seorang murid dijauhkan kepada gurunya, maka hatinya akan jauh kepada istri. Ah, itu bahaya. Dekatkan dia kepada kebaikan-kebaikan. Dekatkan suami kepada majelis taklim. Kenapa? Siapa yang hadir majelis taklim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya yang luar biasa. Pahalanya seperti apa? Pahala orang yang menghadiri majelis ilmu. Pahala orang yang menghadiri majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala seperti 1000 orang menengoki orang sakit. 1000 orang. Kalau yang namanya kita nengokin orang sakit 10 aja udah capek. Jakarta macet. 1000 pahala seperti sholat tahajud. Wah, 4 rakaat aja kita udah capek. Apalagi 1000. Maka dekatkan suami kita
kepada majelis taklim, kepada majelis ilmu yang di dalamnya terbanyak ilmu dan di dalamnya banyak mengagungkan Allah, yang di dalamnya banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tadi yang kita selalu kisah, selalu selawat, selawat, selawat untuk menghindari suami poligami, selawatin. Banyak macam-macam selawat. Kenapa yang saya bilang yang namanya kita menjaga suami, kita enggak bakal pernah bisa nih seorang istri menjaga suaminya. Maka biar Allah war Rasul dengan keberkahannya, dengan keagungannya selawat, Allah subhanahu wa ta'ala jaga ibu punya suami. Contoh selawat banyak. Misalkan kalau ibu bisa selawat ini, baca selawat ini. Ya Imam Ar-Rusli Asanadi Allah Anta Babullah Imu Anta Madi Fabidun Ya Wabiya Allah, Allah, ya Rasulullah, hus biyadi. Atau, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahal jahu iqdallah, innal musim. قد جاءك لجنبي استغفر الله. Banyak kalau emang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang penting ibu punya rumah tangga, Allah selamatin. Yang penting ibu punya rumah tangga, suami diselamatin sehingga suami tidak tergoda dengan yang lain. Yang namanya kucing pasti suka sama daging. Insya Allah deketin suami sama agama, deketin suami, kenalkan suami dengan Allah wa Rasul, dekatkan suami dengan majelis ilmu. Nah, dengan seperti itu suami tahu apa hak dan kewajiban suami, sehingga suami juga bisa mendidik apa hak dan kewajiban seorang istri. Seorang istri juga jangan juga suka egois, yang membuat suami itu pergi dari rumah, yang membuat suami itu menikah lagi. Ketika dia pulang, istrinya kerjanya marah-marah terus. Allah kan pusing ngedengerinnya, kuping juga pengen. Akhirnya suami bilang, suami pas datang ke kantor atau suami reunian ketemu temannya, itu teman perempuannya ngomongnya halus, lembut, sehingga terpesona. Kenapa terpesona? Karena pandangan mata ketemu mata akan menjadikan sebuah cinta. Padahal bukan cinta, itu adalah sebuah hasrat yang tidak ditemukan di dalam rumahnya. Jadi saya tekankan kepada seorang istri, kepada seorang perempuan untuk tidak selalu menggunakan pokalnya kepada seorang suami. Karena penyesalan selalu di belakangnya.